Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ahmad Husain Al-Jindi. Kali ini saya mendokumentasikan kembali Pool Rosalia Indah yang ada di Malang. Suasananya ya seperti ini kawan ya. Tempatnya luas, ada perluasan area di sebelah timur sana ya. Sebelah timur sana ada perluasan area. Oke. Itu ada Rosalia Express kawan ya. Paket bedanya. Dan yang ini kawan SF2 Hadi Prime. Nah, ini Scania saya 360 IG kawan ya. Ini rutenya Malang Solo Merak. Ini rutenya Malang Solo Merak ya. Di depan saya ini ada Rosalia Indah Malang Solo Purwokerto kawan ya. Dengan kode SHD389 yang ini kawan ya. Ini sebelahnya sini kawan, ini kalau nggak salah ini yang megang Pak Ocit kawan ya. Ini jurusan Tegal Malang via Blitar kawan ya. Via Blitar Malang, Blitar Solo Tegal. Nah, ini yang pegang kayaknya ini Pak Ocit kawan. HDD 464. Kalau tidak salah itu loh kawan ya. Yang di belakang sana masih ada pak mekaniknya kawan ya, mungkin membersihkan itu ya. Ya, yuk kita lihat ke belakang. Ya, nanti siapa tahu ketemu Pak Ocit ini. Ya. Nah, di belakang saya ini ada bus HDD eksklusif kelas kawan ya, jurusan Malang Blitar Solo Purwokerto kawan ya. Ini mungkin masih dicek kawan ya, masih dicek ya. Oke. Ya, ada Super Top masih dimandiin sama krunya ya. Super Top masih dimandiin. Ini mungkin nanti jalan ini kawan ya. SHD 121 ya, Super Top jurusan Malang Solo. Kemudian mana itu? Oh, masih ke jalan. Masnya lagi membersihkan. Nah, yuk kita intip di sana. Wah, masih dibersihkan kawan. Ya, dilengsi ya, SHD. Ya, dilengsi. Situ ada double deckernya, ada dua ya, double deckernya ada dua. Yang sebelah sana itu Volvo nya kawan ya, Volvo. Yang sebelah sini Scania ya kawan ya. Yang ini Scania K410IB, yang itu Volvo. Volvo nya jalan ke Bogor kawan, Malang Solo Bogor. Kalau Scania-nya jalan ke Jakarta ya, Malang Jakarta, Malang Solo Jakarta. Kalau Super Top ke Cilengsi kawan ya. Ini ada Rosin Gray ya, bisa. Suasananya ya kayak gini kawan, di Pool Rosalia Indah Malang. Ya,
sekat gua. Masih dicek sama mekanisnya. Ini tujuan Merak. Yang di belakang masih biru juga ya. Ini masih biru sama kru. Kita fotografer yang ada di Kul Rosalia Malang. Ini masih dicek. Naik kawan. Lalu ya kawan. Naik ya, naik. Naik lagi. Ya naik. Oke, turun kawan. Mantap. Sekali ya bos. Ya, di belakang itu ada double deckernya kawan ya. Double deckernya sudah dibersihkan atau dicuci, siap untuk berangkat ke Jakarta dan ke Bogor. Wah, ini dibersihkan sama mantap ini kawan. Belum berangkat semuanya bersih. Masnya ini langsung dua yang di tangan double decker semua. Nah, kita lihat yang sebelah sini turbonya. Wah, ini kawan turbonya kawan. Wah, mantap kan. Dalamnya volvonya kayak gitu kawan ya. Wah, mantap ini kawan. Wah, ini ada miniatur volvo yang mini. Ada Rosalia Indah Malang Surabaya Solo Muara Enim kawan ya. Ini rutenya ke Sumatera kawan ya, dengan kode H8156. H8 ini kode dari karoseri Tentrem kawan ya. Jadi ini menggunakan body atau dari karoseri Tentrem H8 kawan ya. Eksklusif kelas dengan kode H8156. Ya. Ini menggunakan sasis Mercy kawan ya, menggunakan sasis Mercy 1626 kayak ini.
ada Rosalia Indah kawan, HDD 442 jurusan Tegal Solo Malang kawan ya. Nah ini sebelahnya HDD 442 ini ada Rosalia Indah HDD dengan triple 4 kawan ya, jurusan Purwokerto, jadi Purwokerto Malang ya, PP. Di sini masih luas kawan areanya, ini masih ada space untuk parkir kurang lebih 2 bus lah. Yang belakang juga luas, masih belum direnovasi ya, itu sampai ujung tembok sana itu. Ya mungkin nanti kalau ini sudah direnovasi, sudah dikasih atap, wah sini banyak bus-bus premium sini. Ya. Nanti kita lihat aja nanti progresnya Rosalia Indah kedepannya itu di Full Malang bagaimana. Kalau menurut saya pribadi ya progresnya nanti akan semakin baik kawan ya, karena dari semua armada Rosalia Indah itu semuanya bagus-bagus dan up to date kawan ya. Ini ada bus medium kawan, PM114 masih diperbaiki, nggak tahu ini ada kendala apa ini sama masnya ini. Ya. Biasanya sini rame kawan ya busnya, mungkin udah ada yang berangkat atau masih dalam perjalanan, kurang tahu kawan ya. Jadi suasananya ya kayak gini kawan ya. Ya. Di sini kantornya kawan ya, ruang tunggunya itu berada di depan ya. Kalau kawan mau reservasi tiket bisa ke Rosalia Indah yang ada di Malang, bagi warga Malang atau warga yang mau bepergian dari Malang ke Jakarta dan kota-kota lainnya kawan ya. Tuh. Ini sudah mau berangkat kayaknya kawan, ada pak drivernya ini yang ke arah Muara Enim, ke arah Sumatera ya. Lumayan rame kawan ya, lumayan rame.